أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 152. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 150. Ayat 150 dan pengajarannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul halumma syuhada'akum alladziina yashhaduna annallaha harrama hadza. Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Maksudnya, katalah wahai Muhammad, bawa datanglah saksi-saksi kamu yang kononnya mereka menyaksikan ketika Allah mengharamkan perkara ini. Maka sekiranya mereka bersaksi, maka engkau jangan bersaksi bersama mereka. Dan janganlah engkau mengikut hawa-hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan orang yang tidak beriman dengan akhirat. Mereka dengan Tuhan mereka, mereka mensekutukannya. Okay, pengajarannya. Al-Quran mengajar kita agar menyampaikan kebenaran dengan hujah, agar menyampaikan kebenaran dengan hujah yang nyata, sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Yang kedua, apabila musuh menolak kebenaran, maka mintalah hujah-hujah dan dalil yang menunjukkan apa yang mereka pegang itu adalah benar. Dan sekiranya mereka tidak mampu, dan sekiranya mereka tidak mampu membawa hujah dan dalil, maka terbukti apa yang mereka dakwa adalah bohong.
Yang ketiga, selain pada hujah, maka Islam juga mengajar kita supaya meminta saksi, meminta saksi daripada mereka yang menolak kebenaran. Dan sudah pasti saksinya tidak ada. Kerana dakwaan mereka adalah bohong. Yang keempat, semua yang selain daripada kebenaran, semua yang selain daripada kebenaran adalah hawa nafsu semata-mata. Dan puncanya, dan punca manusia sentiasa mengikut hawa nafsu ialah mereka tidak beriman dan yakin kepada hari akhirat. Ke ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Maksudnya, katalah wahai Muhammad, panggillah mereka datang untuk aku memberitahu pada kamu apa yang telah diharamkan oleh pencipta kamu ke atas kamu, iaitu jangan kamu mensyirikkannya sesuatu pun, dan wajib berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan jangan kamu membunuh anak-anak kamu kerana kemiskinan, kerana kami yang memberi rezeki pada kamu dan kepada mereka. Wala taqrabu, dan jangan kamu mendekati perbuatan keji sama ada yang zahir ataupun yang batin, dan jangan kamu bunuh jiwa yang tidak, yang telah diharamkan oleh Allah kecuali kerana kebenaran. Demikian itu dia telah mewasiatkan kepada kamu dengannya, semoga kamu bertakwa. Pengajarannya, pertama, lima perkara yang asas, lima perkara yang asas dan penting dalam agama. Yang wajib ditaati oleh semua yang mengaku beriman. Iaitu, satu, tidak mensyirikkan Allah. Dua, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ketiga, tidak membunuh anak. Atau mengurangkan bilangan anak kerana kemiskinan. Yang keempat, menjauhi perbuatan-perbuatan keji.
sama ada yang zahir ataupun batin. Yang kelima, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya. Seperti? Ha? Contoh seperti? Seperti? Bunuh orang yang tak bersalah lah. Kan? Bunuh kawan. Dan kita dah belajar kan? Kecuali tiga golongan, tiga jenis yang boleh dibunuh. Itu pun oleh pemerintah lah. Siapa? Siapa tiga? Tiga jenis yang boleh dibunuh. Yang? Rejam. La, siapa? Orang berzina yang telah berkahwin. Yang kedua? Hukum kisas. Bunuh balas. Yang ketiga? Yang murtad. Ha, selain daripada itu haram. Okey. Pengajaran yang kedua. Kewajipan ibu bapa ialah membesar dan mendidik anak, membesar dan mendidik anak-anak agar beriman dan mentaati Allah. Bukan membunuhnya. Dan rezeki telah dijamin oleh Allah. Okey. Banyak ayat. Ada dua ayat. Ya Allah kata jangan bunuh anak. Satu kerana kefakiran. Yang kedua, jangan bunuh anak kerana takut pada kefakiran. Lepas tu Allah terus bagi tahu, kami yang bagi rezeki untuk siapa? Untuk mak bapak dan untuk anak tu. Cuba perasan, ah, cuba perasan. Tengok ayat ni. Surah Al-An'am 151. Allah sebut nahnu narzukukum wa iyyahum. Perasan tak? Kat tengah-tengah tu. Cuba. Nahnu narzuku kum wa iya hum. Betul? Kum dulu baru hum. Kami bagi rezeki pada kamu. Kamu tu siapa? Hum. Anak-anak. Okey. Cuba buka surah Al-Isra ayat 31. Surah Al-Isra ayat 31. Buka surah 285. Ya, 285. Jumpa? Jumpa? Ada tak kat tengah? Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Perasan tak balik? Perasan tak? Ha. Sebab tu Al-Quran ni satu mukjizat yang sangat-sangat hebat dan manusia tak mampu. Setiap perkataan, setiap perkataan, bahkan setiap huruf, Allah tak saja-saja letak. Mesti ada sebab. Kadang-kadang Allah sebut kum dahulu, baru hum. Kadang-kadang Allah sebut
hum dahulu baru kum. Perasan tak? Perasan dah? Okey, perasan tak perbezaannya? Kenapa surah Al-An'am narzukukum kum dulu? Mana kami bagi rezeki pada kamu ibu bapa dan kami bagi rezeki pada anak. Surah Al-Isra, kami beri rezeki pada anak-anak dan baru Allah cakap kami bagi rezeki pada kamu ibu bapa. Perasan perbezaan? Perasan kan? Okey, apa apa sebab? Dia datang dulu. Dia datang dulu. Apa yang ni? Anak datang dulu. Takut miskin. Ha? Yang mana takut miskin? Al-An'am. Al-An'am? Takut miskin. Al-Isra'? Tak. Sebenarnya terbalik. Cuba tengok surah Al-Isra'. Ada tak perkataan khasyata imlak? Ada. Sebelum imlak, imlak tu fakir. Imlak tu fakir. Sebelum imlak ada khasyah. Ada. Takut. Jadi ayat Isra, mereka nak bunuh anak sebab mereka takut fakir. Belum fakir. Mana mak bapak tu kaya. Okey. Jadi dia takut fakir bila tu? Bila? Bila ada anak. Maka Allah jawab apa dulu? Kami bagi rezeki pada anak kamu. Faham tak? Sebab kamu kaya. Kamu tak takut kamu fakir. Kamu takut akan datang. Bila ada anak baru fakir. Maka Allah jawab, anak yang kamu risau tu kami akan bagi rezeki. Okey, surah Al-An'am. Ada tak perkataan khasyah? Sebelum imlak. Ada? Tak ada kan? Makna apa tu? Mak bapak nak bunuh anak sebab memang mereka dah fakir. Bila mereka sendiri dah fakir, Allah jawab apa? Kamu ni yang kamu sedang fakir ni, aku yang bagi rezeki. Anak sama telah lah. Beza tak? Ha. Tengok bahasa tu. Ha, ya, takut. Bila takut, dia masih kaya. Maka Allah bagi jaminan. Anak yang mungkin akan menyebabkan kamu fakir, kami yang bagi. Faham? Sebab tu kata ulama ni, manusia ni, Allah dah bagi tahu. Allah dah bagi tahu yang takut pasal anak tak cukup rezeki. Allah dah bagi tahu kami bagi rezeki kamu, kami bagi rezeki anak. Tapi manusia ni macam buat pekat je jaminan Allah tu. Betul? Sebab tu dia tak kisah. Ha, tak boleh, tak boleh. Allah kata kami bagi. Tak boleh. Macam dia pekat. Ha, termasuklah ulama mengatakan yang merancang mengurangkan anak. Allah kata kami bagi. Ha, okey. Kita balik pada ayat kita. Yang ke berapa? 151. 15. Pengajaran yang ketiga kan? Ha, yang ketiga. Haram mendekati perbuatan keji sama ada zahir ataupun batin. Kerana ada orang yang menjauhi perbuatan keji pada zahir sahaja, maka itu adalah batil. Boleh faham? Allah kata jangan dekati perbuatan keji, zina ke apa ke, zahir dan, kenapa Allah sebut dua, zahir dan batin? Sebab ada orang tak buat zina sebab takut pada orang. Zahir tak buat zina tapi batin tak, sama je. Mana boleh rusak akidah sebab dia takut pada orang. Sebab tu Allah sebut zahir dan batin. Kan? Ramai orang tak mengumpat. Zahir nampak bagus je tapi
Bila ustaz belah je, dia pun sambung mengumpat kan. Mana pada zahir. Okey. Yang ke berapa? Yang keempat. Zahir dan mati tu boleh ditafsirkan juga antara terang dan sembunyi lah. Ha. Betul ustaz. Boleh juga. Boleh juga. Tapi yang paling jelas zahir ni yang kita nampaklah batin ni adalah hati, kan? Yang kelima, yang keempat ke lima? Yang pengajaran yang keempat. Hanya manusia yang berakal waras sahaja. Hanya manusia yang berakal waras sahaja yang akan meninggalkan kelima-lima perkara yang diharamkan Allah dalam ayat ini. Faham? Di hujung Allah kata apa? La'allakum. Ha. Makna setelah Allah larang lima perkara kan. Jangan syirik pada Allah, jangan apa ni wajib buat baik pada mak bapak, jangan bunuh orang. Last sekali la'allakum ta'qilun. Makna kalau kamu ada akal, kamu tak akan buat lima ni. Kalau kamu buat, mana kamu tak berakal. Yalah, berakal tak bunuh anak? Berakal tak syirik pada Tuhan yang mencipta dan bagi rezeki? Kan? Okey, habis lah. Kita sambut tadabbur. Sini tak ada mic ya. Suara saya tak kuat sikit. Boleh dengar ke? Kurang? Boleh? Oh. Suara itu sikit. Serap-serap basah. Okey. Ayat 152 kaitkan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas lebih kepada apa? Menjaga akidah dan menjaga nyawa, kan? Jangan bunuh anak, jangan bunuh orang yang tak berdosa. Lebih kepada menjaga akidah dan menjaga nyawa. Maka ayat hari ini menjaga benda yang paling penting selepas akidah dan nyawa, iaitu harta. Allah kata apa? A'udzubillah minasyaitan rajim. Wala taqrabu. Dan janganlah kamu dekati. Mal al-yatim. Mal. Harta. Harta penting tak? Penting tak? Penting? Yang lima perkara sebelum ayat ni, kalau tak ada harta, kita tak boleh nak uruskan. Betul? Maka yang bunuh anak tu sebab apa? Sebab harta lah. Jadi harta tu penting. Jadi sebab tu kena jaga. Tapi dalam banyak-banyak harta, Allah suruh jaga harta anak yatim. Adakah harta orang lain tak perlu jaga? Hah? Harta bapa yatim boleh ambil ke? Harta kawan kita tak boleh, kan? Semua haram. Tapi kenapa Allah khususkan kepada harta anak yatim? Cuba fikir. Ha, itulah rahmat Allah. Yang paling utama Allah suruh kita jaga harta budak yang lemah, yang tak ada orang jaga dia, lagi wajib kita kena bagi perhatian. Islam adalah rahmat. Kepada siapa? Kepada semua orang. Lebih-lebih lagi kepada budak yang lemah, tak tahu nak mengurus anak yatim, lagi kamu kena jaga. Sebab itulah kelebihan jaga anak yatim. Jaga harta, jaga apa ni, pendidikan dia. Apa kelebihannya? Kan Nabi kata ana wakafil yatim kahataini. Aku dan penjaga anak yatim di syurga seperti dua jari ini. Maknanya satu, dia boleh masuk syurga. Yang kedua, syurga yang dekat dengan Rasulullah. Apa kerja dia? Ulama? Bukan. Berjihad pada jalan Allah? Bukan. Jaga anak yatim. Kenapa besar dan kelebihan ni?
sebab dia jaga budak yang lemah dan sangat-sangat perlu bantuan. Okey. Siapa anak yatim? Siapa anak yatim? Apa definisi yatim? Kematian ayah, kematian mak dan ayah. Kematian ayah. Kematian ayah. Mana-mana salah satu itu mak tu. Oh, salah satu. Ha. Mana kalau mati mak pun ayah ada anak yatim? Tak. Ulama khilaf, ha? Ulama di kelas IFC lah. Ha? Tak, definisi yang tetap yang tepat ialah anak yatim ialah sesiapa yang kematian bapa dan umurnya belum balik. Kalau mati mak, bapa ada, bukan anak yatim. Kalau mati bapa, umur dia 20, bukan anak yatim. Ha. Dan kalau mati, kalau mati mak bapa, bapaknya nama yatim, dia sampai ke mati anak yatim. Seperti rais yatim. Okey. Dia, kita tengok budak sekolah, tempat anak yatim kan, tempat rumah anak yatim, tapi bila tengok ada umur 20, ada umur 25, salah tu. Kadang-kadang masyarakat kita menyalahgunakan nama anak yatim untuk apa? Kononnya buat kebajikan, dia kumpul dana, kumpul dia. Itu bab lain pula tu. Kategori lain. Kategori lain lah. Ha? Mana dia ada kelemah di sudut yang lain. Okey, Ustaz. Anak yatim tu sendiri carry title anak yatim tu sampai umur berapa? Sampai balik lah. Bila dia dah balik dah, tak consider dah anak yatim. Walaupun tak. Daripada umur 12 tahun ke 11 tahun ke. Dan biasa balik ni berapa umur? Untuk lelaki mungkin dah 11-12 tahun. Ha? Ha? Era dulu balik berapa umur? Saya rasa macam baru 3 tahun ni je. Oh, baru tersedar yatim. Baru tersedar balik. Baru tersedar yatim. Tapi biasa katanya 15. Lebih kurang lah 15. Jadi selepas pada umur tu dah tak kira. Bukan. Oh, okay. Dia syarat mati bapa dan sebelum balik. Kalau mati mak dan bapa, mati mak dan bapa dan anak tu belum balik, dipanggil apa? Saya tak tahu piatu tu daripada mana. Quran pun tak sebut, hadis pun tak sebut. Pernah tak jumpa dalam Quran wala taqrubu malal yatim wal piatu? Ada. Ha. Jadi saya tak tahu istilah piatu tu daripada, bukan bahasa Arab. Dalam Quran pun tak ada. Arab tiada, Arab tiada. Piatu bukan bahasa Arab. Piatu bahasa Melayu. Kan? Bahasa Melayu kok. Okey. Ada ulama mengatakan ramai yang hidupnya seumpama anak yatim. Bila tu? Bila bapa ada tapi bapa tak jalan tanggungjawab. Anak tu seolah anak yatim. Pendidikan anak tak diambil tahu, kan? Terabai. Bapa ada kat depan, anak tu macam anak yatim. Ada bapa macam tiada. Okey, jangan kamu dekati harta anak yatim. Illa kecuali billati dengan cara yang ahsan, lebih. Jangan dekati, ya. Sebenarnya Allah nak beritahu apa? Jangan makan ke, jangan dekati. Jangan hampiri. Ha? Yalah, sebenarnya yang haram ni apa masalah?
nifas. Apa saya nak cakap tadi? Yang sebenar. Sebenar yang Allah nak larang ni hampiri ke ataupun makan harta anak yatim? Yang Allah nak larang makan. Tapi kaedah dia Allah nak beritahu antara sebab orang makan anak yatim sebab dia dekat dengan harta tu. Jadi cara terbaik nak elak daripada makan anak yatim, jangan duduk dekat. Dekat pun jangan. Apa dia? Contoh, contoh Allah kata jangan mendekati zina kan? Apa maksud tu? Zina itu haram. Jangan kau dekat pun. Yalah, apa maksud jangan dekat? Jangan buat sesuatu yang membawa kepada zina. Contoh tengok perempuan bercakap telefon kan? Cakap apa tu nak jumpa kan? Apa saja yang membawa kepada zina pun haram. Zina lagi lah. Jadi pun sama, apa saja yang membawa kepada makan harta anak yatim adalah haram. Makan lagi haram. Boleh faham? Contohlah duit anak yatim tu kita boleh simpan kat tabung haji contoh. Kita boleh simpan kat poket kita. Cash kan? Yang mana lebih mudah untuk kita ambil tu? Jangan buat. Jangan dekati, pergi simpan. Contoh lah. Kecuali dengan cara yang ahsan. Mana boleh dekati, tapi cara tu mesti ahsan. Contoh, kita guna harta anak yatim untuk melabur contoh. Dan melabur tu tempat yang kita memang yakin membawa keuntungan dan tak akan memudaratkan anak yatim. Maka boleh. Tak, itu memang confirm wajib. Bila kita jaga harta anak yatim, kita wajib tak bagi makan pada dia. Wajiblah. Boleh memberi makanan daripada... Memanglah. Bila kita jaga dia, duit makan, duit yuran, semua ambil daripada duit anak yatim. Tapi kita yang menjaga ni, boleh tak kita ambil? Tak kita ambil sebagai... servis. Boleh? Ada dalil? Macam Amin lah. Macam Amin bukan dalil. Dalil mesti daripada Quran. Okey, buka surah An-Nisa. Ayat berapa? Ayah kena bersabar sikit. Surah An-Nisa ayat 6. Cuba masing-masing baca terjemahan. Ada tak jawapan dia? Soalan tadi, boleh tak penjaga harta anak yatim dia ambil sedikit untuk keperluan dia? Tak lebih daripada itu. Boleh kan? Tadi tahu boleh tapi tak tahu dalil. Sekarang tahu boleh dan tahu dalil. Dalilnya surah An-Nisa ayat. Tapi itu pun yang terbaiknya bila dibenarkan. Bila dia fakir. Kalau dia kaya, dia boleh ambil. Itu hak dia. Tapi Allah kata apa? Jangan ambil. Kalau kamu dah kaya, yang terbaik jangan ambil lah. Sebab kenapa kamu dah kaya nak ambil lagi kan? Mana kamu tak ikhlas. Tengok Islam memberi hak kan? Kalau Islam tak bagi hak kepada penjaga, dia rasa rimas. Dahlah aku kena jaga. Hantar dia sekolah. Aku tak dapat apa-apa kan? Maka Islam bagi hak dia. Termasuklah. Termasuk. Okey. Ustaz, saya ada persoalan lain ni. Kalau ikut ayat ni, anak-anak yatim itu sebelum balik sehingga mereka cukup umur. Umur tu adalah selepas balik. Dewasa. Okey, kita akan hurai ni. Hatta jablugh asyuddah. Ayat tu Allah kata apa? Ujilah anak yatim sehingga dia balik dan matang.
Ada yang balik tapi tak matang, maka jangan serah lagi harta tu. Dan kadang-kadang ada budak yang umur dah balik, katalah 13 kan, 13 ke 14, tapi matang, boleh uruskan harta. Ada kan? Ada. Dan ada pula yang umur 70 pun tak boleh menguruskan harta. Ha. Kalau bagi kat dia, habis hancur. Ha? Okey, kita balik pada ayat kita. Jadi, boleh kita guna harta anak yatim bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk anak yatim. Melabur supaya harta itu semakin banyak. Dan sampai tahap Allah ni, Allah bela, Allah rahmat Allah kepada anak yatim sampai tahap apa? Allah larang, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, jangan kamu herdiknya, haram. Jangan kamu herdik. Kalau herdik itu adalah satu dosa besar. Ha, begitulah rahmat Allah kepada siapa ni? Kepada anak yatim. Allah ingatkan kepada Nabi, alam yajidka yatiman, bukankah Tuhan dapati engkau ni Muhammad, engkau sendiri pun anak yatim. Fa'awa, siapa jaga kamu? Allah. Wa'awa, kemudian alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalan, dan Allah dapati engkau ni dalan, belalah, tak tahu apa, sebab masa tu belum turun wahyu, kebingungan. Sebab tu Nabi pergi ke Gua Hira, lalu fahada, Allah bagi petunjuk, kemudian wa wajadaka ailan fa aghna, Allah dapati engkau ni miskin, maka Allah mengkayakan engkau. Maka fa'amal yatim fala taqhar, anak yatim kamu jangan herdik, sebab aku jaga kamu daripada anak yatim sampai jadi manusia mulia. Kan? Sebab tu kita jangan menghina anak yatim. Rasulullah manusia paling mulia daripada anak yatim. Kan? Nanti kita kata anak yatim ni tak ada masa depan kan? Papak dia tak ada, tak. Okey, sampai bila ni? Jangan makan harta anak yatim. Sampai bila? Hatta sehingga ia belora, dia sampai bukan dewasa juga, matanglah. Satu balik, yang kedua matang. Matang ni makna dia boleh menguruskan harta. Macam mana kita nak tahu? Itu surah An-Nisa tadi Allah kata wabtalu, ujilah anak yatim. Contohlah kita bagi duit RM10, pergi beli bawang RM2, beli bawang putih RM1, tengok dia bawa balik apa. Kalau dia bawa balik rokok, mana tak boleh menguruskan. Test. Sampai dia terjemah apa tu? Matanglah. Sampai balik dan matang. Haram ada bila tu ayat haram makan anak harta anak yatim. Sahabat-sahabat dia ketakutan. Ramai yang anak yatim di zaman Nabi, sebab apa? Sebab bapa kadang-kadang pergi berperang, mati syahid kan. Tiba-tiba turun ayat jangan makan harta anak yatim. Jadi sahabat dah risau. Sebab kalau dia beli anak yatim, masak kena masak sekali kan. Kalau dia masak untuk anak yatim, dia ambil daripada duit anak yatim, lepas tu masak satu periuk. Jadi sahabat risau, macam mana ni? Macam mana kita nak tahu ini nasi ini bahagian ni anak yatim, bahagian ni kita punya? Macam mana tu? Ataupun nak masak dua periuk, dua lauk. Ada siapa ada pengalaman dengan anak yatim? Tak ada? Ada. Macam mana masa kita jaga anak yatim dan guna harta anak yatim? Okey, jawapan dia surah Al-Baqarah ayat 239. Surah Al-Baqarah ayat 239. Yas'alunaka anil yatama. Betul ke? Ha? Ke 249? Ha? 220.
Apa dia? Ayat 20 sila. Yas'alunaka 'anil yatama. Cuba baca. Qul islahul lahum khair. Apa tu? Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'Allah. Okay. Walau sya'Allah la'a'natakum. Okay. Cuba terjemah. Bila turun ayat Allah melarang mendekati ataupun makan harta anak yatim, maka sahabat risau. Sahabat pun bertanya Rasulullah, yas'alunaka, mereka bertanya engkau, anil yatama. Yatama jama'ah, kalau satu yatim, kalau ramai yatama. Mereka bertanya engkau tentang anak-anak yatim. Macam mana ni, duduk rumah sekali, nak makan macam mana, nak masak asing ke? Maka Allah bagi jawapan, qul, katalah wahai Muhammad kepada mereka yang bertanya, islahul lahum khair. Apa makna islah? Apa saja yang membawa kebaikan kepada anak yatim adalah baik. Kalau kamu masak sekali kan, beli baju sekali dengan anak kamu, semua tujuannya untuk membaikkan anak yatim, maka adalah itu adalah baik. Kemudian wa in tukhalituhum, sekiranya kamu tukhalitu pada, kamu bercampur dengan mereka, maka mereka itu adalah masak sekali, makan sama-sama, sebab mereka adalah saudara kamu. Jangan risau kan, nanti nak suka beras ni anak yatim, satu cupak untuk anak-anak kita kan, susah tak? Mereka adalah saudara kamu, bercampur tak apa. Jadi macam mana nak digabungkan antara duit belanja kita dengan duit anak yatim? Agak-agak lah, anak yatim seorang, anak kita 10 orang. Ambil duit anak yatim berapa ringgit? Ambillah duit anak yatim, contohnya RM5. Duit kita? RM20 ke contoh. Jangan, anak yatim seorang, tapi belanja 20. Anak kita 10 orang, belanja RM5. Dan sekiranya kamu bergaul dengan mereka, makan sekali apa semua, tak ada masalah, sebab mereka juga adalah, tengok, anak yatim tu saudara kamu. Jangan anggap mereka terasing daripada kamu, adik-beradik kamu. Wallahu ya'lam, dan Allah mengetahu mufsid, siapa yang ada niat nak buat kerosakan, Allah tahu. Amaran minal muslih, daripada orang yang niat nak buat baik, Allah tahu. Jadi betulkan niat. Walau sya Allah, dan kalau Allah nak, Allah boleh menyusahkan kamu. Kalau Allah nak, okey, kamu kena masak asing. Kamu akan jadi susah. Okey. Satu, jaga, jangan dekati harta anak yatim. Wa aufu, dan aufu apa dia? Sempurnakan. Sempurnakan al-kail. Kail apa dia? The kail ni dia ada dua, satu kail, yang kedua mizan. Ada. Kalau kita tengok kamus, kail ni benda yang berbentuk, dia ditimbang seperti buah tamar, itu ke mizan? Anggur. Dacing tu bukan ni. Tak, nanti dulu. Adapun mizan ialah benda yang ditimbang seperti emas 200 gram kan. Sebab tu dalam kamu dia kata yang kail ni biasa digunakan oleh orang Madinah. Sebab orang Madinah, kehidupan mereka lebih kepada pertanian kan, buah kurma dan sebagainya. Dan adapun mizan biasa digunakan oleh orang Mekah. Sebab orang Mekah biasa kehidupannya lebih pada perniagaan, timbang barang kan. Jadi bahasa Melayu saya tak pastilah. Yang penimbang tu
dengan kilogram. Okey, itu kilo sakailo. Ha? Tak, itu kilo tu bahasa Inggeris. Yang ni kai ni bahasa Arab. Bukan, dia tak ada kaitan. Ha? Dia alat ke ustaz? Dia kalau yang kita penimbang macam 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 dacing kan. Dacing bukan BN ni, dacing. Itu dipanggil mizan. Saya tak pasti lah. Oh, okay. Saya rasa itu kail. Kemudian yang timbang kilo ni apa dia, mizan. Cuma dalam kamu dia kata kail ialah yang jenis timbang buah-buahan, gandum, biji-bijian. Yang mizan timbang seperti emas. Okey. Jadi Allah kata apa? Sempurnakan. Dia terjemah apa tu? Sukatan dan timbangan dengan adil. Sukatan dan timbangan bil qisti dengan adil. Tengok, ini kehidupan manusia tak lari daripada ni kan. Kalau kita tidak penjual, kita pembeli mesti. Maka hendaklah kamu timbang dengan adil, dan yang lebih baik apa dia? Bagi lebih. Sebab tu ada ayat Allah mencela. Allah mengatakan fawailun lil mutawassilin mutaffifin. Fawailun lil wailun. Wailun lil mutaffifin. Betul kan? Surah apa ni? Surah Mutaffifin. Cuba terjemah. Ha? Celakalah sebenarnya Allah huraikan siapa mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, siapa ni? Allazina iza iktalu. Iktalu daripada kail. Iktalu daripada kail. Apabila iza iktalu, ha? Izaktalu anan nas yastawfun. Kemudian wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tengok, Allah nak rawat penyakit orang masyarakat Arab dan semua manusia sampai kiamat. Penyakit apa ni? Iaitu mutaffifin. Mutaffifin daripada tafif. Tafif ni benda yang kecil. Benda yang kecil. Kecil je. Kemudian Allah hurat. Iaitu orang yang apabila dia izaktalu. Bila dia membeli barang daripada manusia. Bila dia beli barang daripada manusia. Yastawfun, dia minta orang tu sempurnakan timbangan. Saya nak 2 kilo gula, dia cek betul-betul, cukup tak? Bila tu? Bila dia membeli. Faham? Wa iza kaluhum, tapi apabila dia menimbang untuk orang, dia penjual lah. Au wazanu. Sini wazanu, sini kalu. Kalu kail, wazanu mizan. Dua jenis. Apabila dia timbang ataupun dia suka untuk orang, ho yukhsirun, mereka kurangkan. Bila dia menjual gula, 2 kilo dia kurang sikit. Sikit tu lah dia panggil tafif. Faham tak? Mutafifin, orang kurangkan sikit. Kenapa Allah kata sikit? Allah nak beritahu, kalau kurangkan sikit hak orang dah wail, kalau kurangkan banyak, 10 kali wail. Faham? Ini penyakit ni. Dan kalau kita baca tafsir, sebenarnya ayat ni bukan untuk peniaga dan pembeli sahaja, tapi semua jenis manusia yang jenis bila hak dia, dia nak cukup. Bila hak orang, dia tak nak bagi penuh. Faham tak? Sama ada dia penjual ke, pembeli ke, ibu bapa ke, anak ke. Contoh anak. Kalau anak, hak dia, dia minta pada mak bapak. Ini hak saya, ayah kena bagi.
Tapi hak bapa dia terbagi, anak ni adalah mutaffifin, celakalah anak ni. Ustaz ni kalau penyakit yang sedar keadaan dia, dia yang intention dia macam tu, kadang-kadang penyakit alat yang digunakan tu ada kerosakan, tak perasan, tapi benda tu berlaku dalam masa yang dalam masa yang panjang. Kalau lepas tu dia perasan benda tu, jadi macam mana cara nak membersihkan keadaan? Contoh yang macam pang minyak, Okey, dia balik pada innamal a'malu binniyat. Dia ada niat tak untuk menipu? Tak ada. Dan itu tak sengaja. Semoga Allah afallahu amma salaf. Allah maafkan apa yang lepas. Dan dia bukan berniat, bukan sengaja pun. Tapi kalau dia boleh nak cari orang tu yang dah beli minyak dia setahun yang lepas, carilah. Kan? Kalau boleh, bolehlah. Kalau tak boleh, semoga Allah ampunkan. Sebab dia bukan ada niat pun nak menipu. Kalau kita beli ayam hidup, timbangan tu dikira sekali dengan isi perut, dengan dengan bulu apa semua kan. Kita nak beli, tapi kita tahu kenapa tak timbang bersih. Kan? Kenapa dia timbang dengan ada hidup, ayam hidup kan. Tapi katalah kita bersetuju juga untuk nak beli, maknanya transaction tu halal kan? Halal lah. Walaupun kita tak, bila jual beli mesti dua-dua pihak setuju. Bila dia setuju benda tu tak ada kezaliman lah. Mana ada orang setuju benda ada kezaliman, itu dia tak betul. Okey? Ini termasuk ni. Kadang-kadang suami dengan isteri kan, suami nak hak dia tapi tak bagi hak isteri, ataupun sebaliknya. Kadang-kadang bos dengan staf bawah dia, bos minta pekerja dia tepat pada waktu, itu hak saya, amanah, tapi hak pekerja dia tak bagi, kebajikan dia tak jaga, itu adalah mutaffifin. Semua jenis itu mutaffifin. Ha, iaitu hak dia, dia nak cukup, hak orang ada kurangkan. Jadi maknanya ini kalau pembeli pun, so masa timbang tak ada tengok? Masa timbang kita tak ada tengok, cukup tak cukup? Boleh? Boleh, itu hak kita. Pakcik-pakcik guna penerima apa ni, saya nak tengok boleh? Tak boleh tengok, tak apalah, saya beli kedai lain. Itu hak kita. Kalau macam bagi kita masjid, bagi orang lain tu kira ambil apa? Sama lah tu. Sama lah tu. Yang pergi masjid ni nak pergi sembah Tuhan, tapi buat zalim dulu pada orang. Dia pergi, dia ambil hak orang kan. Lepas tu tiba-tiba orang lain pula ambil lain. Oh, dia kata apalah pergi masjid tak berakhlak. Padahal dia semalam pun lebih kurang je. Okay. Jadi sempurnakan timbangan dan sukatan dengan adil. La nukallifu, kami tidak bebankan, kami tidak bebankan nafsan seseorang illa kecuali wus'aha. Wus'ah ni taqah, kemampuannya, ikut kemampuannya. Kenapa ayat ni datang selepas tu? Wa auful kaila wal mizan. Kenapa? Sebab kadang Allah tahu, kadang-kadang manusia nak betul-betul tepat sukatan, kadang-kadang tak mampu. Maka Allah kata apa? Kami tak berbakar sekat yang kamu mampu. Kamu buat yang setakat kamu mampu. Lebih pada tu, kamu tak akan berdosa. Boleh faham? Dan ayat ni ulama jadikan satu kaedah yang umum, bukan untuk jual beli je, iaitu Allah tak akan bebankan kita melainkan yang kita mampu, apa-apa saja. Contoh, Allah suruh kita solat berdiri, tiba-tiba tak mampu, Allah tak akan beban, solat duduk, jangan tinggal solat. Duduk tak mampu, Allah tak akan bebankan melainkan yang kamu mampu, apa dia? Solat baring. Kamu tak boleh berwuduk, Allah tak akan bebankan, tayamumlah.
kamu tak boleh berwuduk dan tak boleh tayammum. Debu pun tak ada, air pun tak ada. Salat tanpa wuduk. Sah. Sah ke tak? Kenapa tak jawab ni? Sah ke tak? Dia tak mampu berwuduk, tak mampu tayammum. Contohlah, kulit dia tak boleh kena air, tak boleh kena debu. Dia masih waras. Dia kena solat ke ataupun tunggu habis waktu, tunggu sembuh? Ha? Dia kena solat. Tapi tak boleh ambil wuduk. Sah ke tak solat? Sah. Bila dia sembuh, kena ulang tak? Ha, masa sah semua jawab. Masa kena ulang, sebahagian. Ha, jadi macam hukum ni ikut? Ikut logik akal. Jadi, bila dia sembuh, kena ulang ke tak payah? Ha? Apa dia? Ha, tengok, tengok. Apa yang dia ajak oleh guru-guru kita ni, menghantui kita. Betul tak? Jadi tak berani nak jual, nak sebut hukum sebab ustaz cakap. Ustaz cakap apa? Solat tu kalau tak sempurna kena solat, tapi bila dah sihat kena qada. Betul? Ha, fahaman tu menyebabkan kita tak berani jawab. Solat dah sah dan tak payah ulang. Termasuklah solat khumat waktu. Kan yang pergi umrah, yang pergi haji, dia kata kalau solat atas kapal terbang tak sempurna, maka solat tapi tanpa wuduk. Bila sampai hotel, qada. Apa dalil? Bercanggah tak dengan dalil ni? Allah kata, kami tak akan bebankan mereka yang kamu mampu. Apa masalah dalam kapal terbang? Tak boleh berwuduk. Boleh kan? Cuma yang tak boleh berwuduk sebab apa? Sebab Jumaah Malaysia bila berwuduk banjir, dia tak benarkan berwuduk. Tayammumlah kan. Kalau tengok Jumaah Malaysia dah risau dah, banjir keluar. Ha? Sorang-sorang satu balji kan. Okey. Dalil yang tak payah wuduk dengan tayammum bukan solat yang boleh tanpa wuduk tu. Tak. Saya sebut tadi, dia tak boleh berwuduk dan tak boleh tayammum. Faham betul-betul. Faham betul-betul. Tak boleh berwuduk dan tak boleh tayammum. Contohlah tangan dia kalau kena air, lagi teruk luka dia. Kalau kena debu, lagi teruk. Maka soalan dia, dia wajib salat tak pada waktunya? Dan bila dia sihat, dia kena qada ke tak? Apa dalil? Allah tak akan bebankan. Bila kita kata kena ulang, makna apa? Satu beban pada dia. Kita lebih pada Tuhan kan. Kita kata ya kamu salat dulu tak sah. Allah kata Allah takkan beban, itu yang aku mampu. Cuba buka surah Al-Baqarah 239. Cuba. Daripada 238 dan 239. Saya nak semua baca terjemahan dua ayat ni. 238 dan 239. Saya tahu ramai yang baca ayat ni tapi ramai yang tak baca terjemahan dia ataupun tak faham. Boleh faham? Boleh faham? Apa dia? Cucita? Ha? 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 Okay. Tak. Ayat pertama Allah kata jagalah solat. Solat lima waktu kan? Pada waktunya. Kemudian ayat 239, sekiranya kamu takut, salatlah
Ha? Tak Allah sebut tu. Solat dalam keadaan berjalan. Ataupun solat, ha? Solat dalam keadaan berjalan ataupun menaiki kenderaan. Takut. Allah tak sebut takut kerana apa? Tengok Al-Quran. Bila Allah tak sebut, mana apa? Semua jenis takut. Takut pada musuh, takut pada binatang, takut pada perompak. Kita tengah ambil wuduk, dah ambil wuduk kan? Lepas tu ada waktu 10 minit lagi nak habis. Perompak nak datang kan? Boleh tak kita sambil lari, sambil solat? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh. Saya tak percayalah. Bila pelajar percaya. Sebab selama ni, selama ni kita belajar apa dah? Bergerak sikit pun batal kan? Tiba-tiba kata boleh solat sambil berjalan. Ha? Mula-mula kata solat sambil belajar, berjalan. Kalau orang kejar kita lagi laju, kita ambil kereta, start kereta sambil solat lari. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Apa dalil? Yang selama ni tak boleh solat sambil bergerak kan, dalam ketakutan tak payah solat langsung. Kita kata ya, tapi ada dalil? Tak ada dalil. Takut tu boleh datang daripada sekecil-kecil perkara ke tak? Kalau ikut refer kepada ayat ni. Atau kalau takut pada lipas tak payahlah. Ha. Kan, maksudnya kita dekat tempat luar. Ha. Kan, kita kat luar, kita takut nak ambil waktu. Boleh tak? Ha. Okay, takut jam. Tak, takut habis waktu. Itu sengaja tu. Kenapa sampai habis waktu baru nak solat? Ustaz, bukan dalam keadaan sengaja atau tidak. Contoh kita tu berangkat dalam jam ataupun sama trailer kat depan tu dan buatkan jam tu makan masa berjam-jam. Boleh? Boleh je. Dia, kalau kita terperangkap macam tu kan, langkah pertama kena berhenti. Kena berhenti. Boleh tak berhenti? Ada harimau kat luar. Tak ada kan? Berhenti. Ambil wuduk, solat sambil solat macam biasa. Kalau dah atas jalan raya, macam mana nak buat? Apa dah? Tak boleh. Tak boleh. Macam mana nak buat? Haa, okey. Okey. Soalan dia. Hello. Apa dia? Tak apalah. Saya simpan je lah. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Satu-satu. Soalan dia, macam mana kita nak solat sambil berjalan? La yukallifullahu nafsan illa. Dia logiknya, bila kita solat dalam keadaan takut, lari pada musuh, boleh tak rokok? Kalau nak rokok, baik tak payah lari, serah diri je lah. Bila tak boleh rokok, jalan je lah. Buat baik syarat je lah. Allahu Akbar, baca Fatihah apa tu? Allahu Akbar, jangan rokok. Ni musuh dah kerja nak rokok pula. Ha? Buat isyarat subhana rabbiyal azim. Lepas tu bangun, buat isyarat sami Allahu liman hamidah. Lepas tu Allahu akbar. Lepas tu jangan sujud. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la. Lepas tu bangun, rabbi farli. Jalan lagi, lari lagi. Faham tak? Kita kadang-kadang kita terlepas pandang. Apa dia? Kita takut nak solat sambil berjalan walaupun dalam ketakutan. Kita terlepas pandai satu perkara. Yang perintah solat berjalan ni siapa? Kita tak sedar yang perintah solat sambil dia adalah Tuhan. Yang kita fikir apa dia? Sah ke tak? Yang suruh siapa? Bila Allah suruh solat sambil berjalan, Allah tahulah solat tu takkan sempurna. Kalau solat tu tak sah, kenapa Allah nak suruh? Faham tak? Masuk akal tak Allah suruh kita buat benda yang tak sah? Masuk akal tak? Tak. Tak. Lepas tu sambil naik kereta nak rokok. Tak payahlah rokok. Buat isyarat semula. Ya. Ya. Ialah bila menunjukkan apa ni? Bila solat sambil dalam keadaan takut dan lari daripada musuh, pastilah kiblat tak tahu ke mana, kan? Contoh kiblat ke sana, kan? Musuh kat depan, kita nak lari ke mana? Ha? Membelakang kiblat ke menghadapkan kiblat?
Melangkah kiblat lah. Sah tak? Sah sebab wajib menghadap kiblat dalam keadaan kita mampu. Bila sekarang tak mampu, tak wajib. Sama je bila kita solat, ada tak yang solat atas kerusi? Tengok orang Melayu, bukan semua orang Melayu lah, semua orang. Bila buat solat duduk, dia tak tanya ustaz pun, terus duduk. Sedangkan berdiri adalah rukun, betul? Tapi kenapa dia duduk? Ada pakai kaedah yang sama. Aku tak mampu berdiri dan Allah tak akan bebankan. Pandai pula kamu pakai kaedah tu. Tapi bila nak berlari, kaedah tu hilang dah. Tak payah solat. Tunggu habis waktu, dah tenang. Tadi kenapa tak pakai kaedah yang sama? Tak payah solat. Tunggu sampai betul-betul boleh berdiri. Baru solat. Betul? Ha. Okey? Menunjukkan apa? Apa yang Allah nak beritahu sebenarnya? Solat. Wajib solat dalam apakah ada sekalipun. Kamu takut ke, kamu apakah, solat tak boleh ditinggalkan. Solat adalah nyawa. Solat adalah hubungan manusia dengan Allah. Bila tak solat, putus hubungan. Lagi besar bahayanya. Kita senang-senang tinggal solat. Kita lupa tak solat, lagi bahaya daripada solat dalam keadaan sambil berlari. Okey. Soalan? Dalam keadaan kalau guna kaedah hayat ni dan keadaan suruhan solat tu betapa pentingnya, kalau kata dalam keadaan emergency lah macam tadi kan, maknanya aurat pun dimaafkan lah kan? Tak, la yukallifullahu nafsan, Allah tak akan bebankan. Boleh tak tutup aurat? Boleh, wajib tutup. Tapi kita, sebab saya teringatkan yang ada kakak tu kata banjir kan, masa time banjir tu yang duduk kat tabung-bung tu kan, tahun lepas tu kan. So mungkinlah keadaan aurat dia, mungkin dia pakai tudung tapi dia lari atas bukit kan, pakai yang tak ada, terkoyak kan, solat je. Jangan cakap tak sah. Yang tak sah ialah yang sempurna tu tak aurat tapi tak solat. Betul? Okey, satu lagi, buka surah ni, surah Al-Baqarah. Sorry, surah An-Nisa. Okey. Allah kata, apabila kamu dalam ketakutan, solat sambil atau kenderaan. Bila kamu dah tenang, ingatlah Allah macam apa maksud dia? Bila dah tenang, solat macam biasalah, jangan tak cukup rukuk, tak cukup sujud. Faham tak? Bukan qada. Bukan. Continue. Kalau qada, perkataannya lain. Faqdu bahasa Arab. Satu. Yang kedua, kalau Allah suruh qada, makna solat yang sambil berjalan tadi sah ke tak? Logik tak Allah suruh kita buat benda yang tak sah? Kenapa Allah nak suruh benda yang kita buat? Allah kata memang tak sah tapi kena buat. Tak masuk akal. Allah tak akan suruh buat benda yang sia-sia. So, maknanya ada orang ulas tu, maknanya mengikut pemikiran dia je lah. Dia takut itu tak sah. Sama lah orang solat amat waktu kan. Kita tanya dia, kenapa kau terbalik? Sebab tadi tak sah. Kalau tak sah, kenapa solat? Kenapa solat? Kamu tahu benda tak sah, kamu solat. Kan itu main-main. Faham tak? Baik, kamu main-main dengan Tuhan. Dah tahu tak sah solat. Yang Allah suruh apa dah? Solat di mana saja. Okey, buka surah Baqarah satu lagi. Surah An-Nisa. Okey, 102. Nanti saya jawab. So, Ustaz tu solat pertengahan, solat asar. Seolah-olah macam spesifik. Orang kata dia terutama Ustaz. Dia Ustaz ni asar. Sepakat ulama mengatakan solat Ustaz je lah. Kenapa? Subuh dan Zuhur siang. Maghrib dan Isya malam. Asar tengah-tengah. Kenapa begitu pentingnya sampai dimention? Sebab biasanya solat yang paling susah orang nak solat, selalu orang lewatkan solat asar. Subuh ni orang tak sibuk dengan urusan dunia, biasa sibuk dengan tidur kan. Tapi waktu asar ni orang dah sibuk dengan urusan dunia, penat, letih.
biasa dia jamak dengan maghrib. Okey. Satu kesun dua. Ha, bacalah. Cuba baca terjemah, boleh faham? Dalam satu jemaah Ustaz. Hmm. Tapi baca. Tapi tak faham. Oh, habis baca tapi tak faham. Dia macam mengelirukan saya sikit. Saya ni dalam satu waktu satu jemaah. Okey, siapa yang dah habis baca dah faham? Oh, bagus, sepakat tak faham ah. Ha? Satu kosong dua. Surah An-Nisa. Boleh faham? Ha, cuba cerita sikit. Masa dah, ini dipanggil solat, solat al-khawf, solat dalam peperangan. Okey, macam mana? Imam yang sama. Sekarang Allah cakap dengan Nabi ni dalam satu peperangan. Bila kamu solat bersama para sahabat dalam barisan tentera, bagi dua, satu pasukan solat bersama kamu, dan solat ni solat qasar lah, kalau empat jadi dua. Okey, bila kumpulan pertama sambil solat sambil bawa senjata, ini dalam peperangan dan kiblat tak tahu ke mana lah kan, dia sebab dia sambil pikul senjata sambil tengok musuh. Jadi kalau musuh duduk belakang kiblat, kena menghadap belakangkan kiblat. Okey, lepas dua rakaat jemaah ni, kumpulan pertama habis salam, Nabi tunggu. Lepas kumpulan pertama habis salam, keluar pergi tempat kumpulan yang belum solat, ambil tempat mereka. Kemudian kumpulan yang tak solat masuk balik join Nabi, angkat takbir apa semua dan solat. Nabi tunggu dia lah sampai dia salam bersama Nabi. Oh, Nabi tak qasar lah? Ha? Tak, Nabi qasar juga. Tapi dia menunggu, Nabi tunggu. Nabi lepas dua rakaat, kumpulan pertama habiskan. Kumpulan ke pertama, kumpulan kedua datang, angkat takbir, Nabi duduk tu. Jadi kumpulan yang kedua angkat takbir, solat apa semua, kemudian Nabi tunggu sampai last sekali tahiyat akhir, salam bersama Nabi. Oh, dalam jadi Nabi ni jadi imam kepada dua kumpulan. Faham tak? Ha. Saya cakap, orang ni faham, saya tak faham, saya baca. Ha, betul. Ha. Tak, bukan tak je tak faham, ramai yang tak faham ni. Ha? Ha? Tak, dalam solat, dalam ayat tu dia kata faizah sajadu. Faizah sajadu bila mereka telah selesai solat. Adalah ulama, sebenarnya solat dalam peperangan banyak jenis, banyak cara. Nabi sebut dalam hadis 2-3 cara. Ini salah satu cara. Ada kata dua rekaat, ada kata satu rekaat, banyak cara. Tapi yang pentingnya apa dia? Satu lagi. Satu lagi. Jemaah. Bila ni? Dalam peperangan. Dalam keadaan tak aman, wajib solat berjemaah. Maka ulama kata, dalam keadaan aman, tak ada peperangan, tak ada musuh, wajib berjemaah. Ya, betul. Betul. Nah, dia bagi salam, Nabi tak bagi salam. Bagi salam dia keluar. Dia keluar, ambil tempat kumpulan yang belum solat, kumpulan yang dah solat masuk balik. Dan yang solat pun sambil pikul senjata. Imam tak bagi salam, makmum tak bagi salam. Hmm? Macam dia tahu? Tak, boleh je niat mufarakah. Boleh je niat mufarakah. Ini dia panggil solat. Solat dalam khauf, ketakutan. Dia tak boleh nak sama dalam keadaan solat biasa. So timing pun mungkin jadi slightly different sikit lah. Contoh macam
kan Nabi tengah tunggu ni nak bagi salam bersama kubla kedua kan. Jadi kubla kedua yang masuk tu angkat takbir, masing-masing mungkin timing dia berbeza lah tu. Ya, yeah. Sebenarnya sahabat ni cukup faham lah, sebab mereka telah diajar jaga solat lima waktu dan bagaimana solat bila dalam keadaan darurah. Okey, jadi contoh saya nak bagi tahu yang suka solat hormat waktu. Ada berlaku peperangan? Ada musuh? Apa sebab kamu nak hormat waktu? Kan? Bercanggah tak dengan hadis ayat Quran? Dalam keadaan peperangan, musuh ada pun kena solat. Dan tak perlu? Tak perlu qada. Tak perlu qada. Tak faham, baguslah, bagus. Baik tak faham. Baik tak faham. Ha? Ada ulama yang mendatangkan tentang solat hormat waktu ni? Adalah. Orang kita ikut je yang cakap ulama. Kan biasa kita pergi umrah, ada setengah-setengah ustaz. Dia kata bila dalam kapal terbang, bila dalam kapal terbang, solat tak sempurna. Kadang-kadang tak boleh ambil wuduk. Kadang-kadang boleh ambil wuduk tapi tak boleh menghadap kiblat. Kadang-kadang boleh menghadap kiblat, tak boleh berdiri, tak boleh rokok. Maka solat hormat waktu sahaja, tak perlu ambil wuduk. Lepas tu sampai ke Mekah hotel, solat qada. Oh. Oh, tak tak pernah dengar. Tak, kak orang Malaysia ke orang mana? Ha, orang Malaysia. Ustaz-ustaz lah, ustaz. Tak ada, ada dalam majlis fatwa pun ada sebut. Ha. Ha, jawatan kuasa tabung haji. Solat qada tu pun tak ada, tak ada dalam, sebenarnya tak ada. Yang ada ialah bila kamu tertidur ataupun terlupa, maka bila tersedar solat walaupun dah habis waktu. Itu pun mungkin bukan qada kan, dia solat. Bukan, bukan qada tu. Bukan qada. Qada ni dia solat di luar waktu dengan sengaja. Tapi kalau dia tertidur terlupa, bukan sengaja. Itulah waktu dia. Okey, kita habiskan. Wa iza, dan apabila kultum, kamu berkata fa'dilu, maka berlaku adillah. Berlaku adillah walau kana, walau, walaupun adalah zakurba pada kerabat kamu. Apa maksud ni? Bila kamu bercakap, hendaklah bercakap dengan yang adil dan betul, walaupun kena pada keluarga kamu sendiri. Kan berlaku kan? Kalau orang, dia sebut je, jelas kesalahan orang. Tapi bila anak dia, ha, banyaklah. Sebab tu Nabi kata apa? Kalau Fatimah mencuri, Nabi kata, aku sendiri akan potong tangan. Tak ada kroni. Itu keadilan. Tapi boleh tak dibayar gaji, Ustaz. Ha? Lantikan tu tak dibayar gaji. Dengan spin berita. Boleh faham? Kadang-kadang contohlah, anak-anak orang lain mencuri merokokkan. Kita cekap je menyebarkan berita. Tapi bila orang sebar berita anak kita, ini kenapa ada busybody ni? Ha? Ha. Mana kita tak berlaku adil. Ya? Sama juga kadang-kadang jadi saksi. Kita jadi saksi untuk orang, okey. Tapi bila nak jadi saksi untuk anak kita, kita tak sanggup. Sebab apa? Kena batal hidung kita. Jadi Allah kata berlaku adillah bila kamu kultum. Kultum apa dia? Sebenarnya berlaku adil ni yang mana paling teruk? Dengan perkataan ke dengan perbuatan? Berlaku kezaliman. Dengan perkataan ke dengan perbuatan yang paling teruk? Ha? Perbuatan. Tapi di sini Allah kata bila kamu berkata,
hendaklah bercak, berlaku adil. Allah tak kata bila kamu melakukan perbuatan, pengajarannya apa? Dan kalau bercakap dengan perbuatan, bercakap lebih ringan. Maka yang ringan pun kamu kena jaga, yang besar lagi kena jaga. Itu maksudnya. Jangan pula kata, oh Tuhan kata masa bercakap je kena ada, masa buat okey. Itu luruh bendul lah. Kemudian wa bi'ahdillah. Dan dengan janji Allah, aufu, sempurnakan. Apa janji Allah ni? Janji Allah dengan kita lah. Seperti solat, sempurnakan. Puasa, zakat. Dan juga janji kita dengan sesama manusia, sempurnakan. Ada orang janji dengan manusia tepat, tapi janji dengan Allah hancur. Tepat pergi kerja, tepat janji, tepat meeting, tapi bila solat hancur. Zalikum, demikian itu, wassakum, dia telah, Allah tak guna kata perintah, Allah guna perkataan wasiat. Dia telah wasiatkan kamu dengannya. Semoga la'allakum tazakkarun. Apa makna tazakkarun? Ambil peringatan. Kenapa Allah guna perkataan wasiat? Ni. Jangan makan harta anak yatim, jangan kurangkan timbangan. Bila bercakap hendaklah berlaku adil. Bila berhukum hendaklah hukum dengan yang adil. Dan Allah kata itu adalah wasiat. Sebenarnya wasiat itu perintahlah. Jadi Allah nak beritahu perintah Allah ni seumpama wasiat. Kita kalau perintah bapa dengan wasiat bapa, yang mana kita lebih ambil perhatian? Kenapa? Sebab wasiat ni benda yang ialah biasanya diucapkan bila? Jadi benda perkataan wasiat lebih menunjukkan benda tu penting dan wajib dilaksanakan. Kemudian semua ni semoga kamu mendapat peringatan. Ada satu ayat Allah kata hendaklah kamu berlaku adil walaupun kepada diri sendiri. Makna apa tu? Ada tak ketika kita sendiri tak berlaku adil pada diri kita? Ada. Contoh, kita solat lambat, tapi bila dia minta rezeki nak cepat, kan? Banyak songai. Apa lagi? Body kita cukup jaga, tapi hati kita tak jaga, tak adil. Duduk depan cermin setengah jam, tapi berzikir 5 minit tertidur. Betul kan? Depan cermin dia tengok apa? Tengok muka. Tapi zikir tu sebenarnya nak rawat apa? Tak sampai setengah jam. Okey, kemudian Allah kata nak sambung ke nak berhenti? Wa anna hadza, dan sesungguhnya ini sirati, jalanku, mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutlah. Apa ni? Apa yang Allah kata? Ini adalah jalanku. Apa dia jalanku tu? Adil. Yalah, apa dia? Ya, berlaku adil.
Tak, sebelum ayat ni lagi. Sebelum ayat ni apa dia? Jangan syirik pada Allah. Itu jalanku. Yang kedua? Wajib buat baik pada orang bapak. Jangan cakap off. Itu jalanku. Yang ketiga? Jangan bunuh anak. Kerana takut miskin. Itu jalan aku. Yang kelima? Yang keempat? Jangan mendekati perbuatan keji. Itu jalanku. Yang kelima? Jangan bunuh sesiapa yang tak berdosa. Itu jalanku. Yang keenam? Jaga harta anak yatim. Jangan makan sebarangan. Itu jalanku. Yang ketujuh? Ha, bila buat timbangan, lengkapkan, sempurnakan. Jangan kurangkan. Yang kelapan? Bila bercakap, berlaku adil. Kita nak orang bercakap dengan kita, cakap benar je. Tapi kita kadang-kadang cakap bohong. Berlaku adil. Ha, ini adalah jalanku. Maka wajib kamu ikut. Faham tak? Allah dah kata wajib baca. Berapa ramai yang baca ayat 151, 152, dia tak faham pun. Dan dia berlaku zalim pada diri dia, pada orang. Sedangkan Allah kata fattabi'u, kena ikut. Bila nak ikut, kena faham. Betul tak? Macam pasal solat tadi kan, ramai yang baca tapi tak faham. Bila takut je tak solat. Sedangkan Allah kata solatlah sambil berjalan. Wala tattabi'u, dan jangan, janganlah kamu ikut. Subul jamak, jalan-jalan. Fatafarraqa bikum, maka lalu apa dia? Memecahkan kamu. Ansabili, dari jalannya, jalan Allah. Apa maksud ni? Allah kata ini jalanku. Ada satu hadis Nabi lukis garisan. Kemudian Nabi kata ini jalan, jalan Allah. Siratan mustaqim. Lepas tu Nabi buat garisan. Tapi Nabi kata ini jalan-jalan syaitan. Jangan ikut. Sebab tu bila sebut jangan ikut, Allah sebut jalan-jalan. Tapi bila ikut, sirati, satu jalan sahaja. Faham? Kenapa bila ikut jalan Allah, satu jalan? Ha? Sebab Allah tu satu, Quran tu satu, Rasul tu. Tapi kalau bukan jalan Allah, kenapa banyak? Sebab banyak jalan syaitan, jalan orang kafir, jalan nafsu, jalan orang munafik. Banyak jalan. Kemudian zalikum, demikian itu. Wasakum, dia semua Allah guna perkataan wasiat dengannya. La'allakum, supaya kamu bertakwa. Apa makna takwa? Buat, buat semua yang Allah perintah dan tinggal. Dalam banyak ni yang 7, 8, 9 ni, ada tak perintah Allah? Ada perintah dan ada bentuk larangan. Betul kan? Bila kamu buat semua tu, semoga kamu dapat. Mana selagi kamu tak buat yang yang sebelum ni, kamu tak mungkin jadi orang yang bertakwa. Okey. Saya ada soalan lah. Tapi mungkin tak berkait dengan ni lah. Saya nak tahu, sebab saya ada baca-baca sikit. Dengan sekarang ni punya istilah macam-macam. Contohnya cronism dengan nepotism kan. Itu istilah yang sama moden ni lah kan. Kalau kita ambil kaedah yang dunia hari ini menentang kepada kronisme, nepotisme dalam pelantikan pemerintahan terutama negara. Tapi bila kita baca tentang sirah Rasulullah, Rasulullah berkahwin dengan anak kepada Saidina Umar, kahwin dengan anak kepada Abu Bakar, anak dia sendiri pelantikan tu di kalangan sahabat-sahabat dia. Kan
Zaman Rasulullah juga menggunakan kaedah kronisme ke? Tak ada. Ataupun dia siapa-siapa yang layak dan dia tidak ambil hak orang, bagilah apa masalahnya. Ha. So sebenarnya tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Nabi walaupun kandikan itu di kalangan keluarga sendiri. Ha. Nabi lantik tak Abu Bakar? Ya. Ha? Apa hubungan Nabi dengan Abu Bakar? Sahabat. Tak, sahabat memanglah. Ha, bapak mentua lah. Ha? Bapak mentua kan? Kroni kan? Ha. Sebab dia layak. Nabi pernah tak melantik Saidina Ali? Kenapa? Apa hubungan Nabi dengan Ali? Menantu, sepupu kan? Nabi melantik Usamah bin Said, ketua panglima perang, dalam untuk mengetuai pasukan tentera yang dalam tu ada tokoh-tokoh sahabat termasuk Umar. Apa hubungan Nabi dengan Usamah? Bapa Usamah, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi yang paling Nabi sayang, dan Usamah cucu angkat yang antara yang paling Nabi sayang, tapi Nabi lantik sebagai ketua panglima perang. Sebab apa? Sebab korang ni, bukan sebab kelayakan. Kadang-kadang orang yang bangka ni yang jenis suka-suka bangka. Dia tak ada isu nak bangka-bangka je lah kan. Zaman tu berlaku pertikaian ke Ustaz? Tak ada. Sebab orang faham semua. Okey, kita baca sikit hadis lah. Hadis ni pendek je, tapi penting. Siapa lulus hadis ni, dia lulus lah untuk masuk syurga. Ha? Ini syurga ni ha, bukan universiti ni. Ramai yang sangkut kat sini. Okay, siapa nak baca ni? Pembaca kita ada kat Mekah. Pembaca hadis ada dekat Mekah. Oh, dekat Mekah. Hadis 28, 27 lah. Hadis ke 27, betul? Hadis nombor 3. Ha? 3 dalam bab sabar. Oh, okay. Saya baca je lah. Oh, baca lah. Abu Yahya, nama sebenarnya Suhaib bin Sinan, melaporkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan, alangkah hebatnya kehidupan seorang yang beriman itu. Setiap perkara yang terjadi mereka anggap sebagai kebaikan. Jelasnya semua yang baik-baik itu hanyalah untuk mereka. Apabila mendapat ketenangan hidup, dia bersyukur dan itu adalah kebaikan untuknya. Apabila ditimpa kesusahan seperti bencana, dia bersabar dan itu juga kebaikan untuknya. Direkodkan oleh Muslim. Okey. Hadis ni Nabi nak melahirkan rasa kagum. Nabi sangat kagum kepada orang yang beriman. Dan perkara ni tak mungkin berlaku kecuali kepada orang beriman sahaja. Mana bila Rasulullah ni manusia yang hebat, kekasih Allah, tiba-tiba dia kagum pada benda ni. Mana benda tu hebat tak? Pasti orang yang hebat hanya kagum kepada benda yang hebat. Apa yang hebat ni sampai Nabi kagum? Iaitu Nabi kata, Nabi kagum dengan urusan orang yang beriman. Kenapa? Semua urusan orang beriman adalah khair. Semua 24 jam semua baik. Tak ada yang tak baik. Dan Nabi tegaskan lagi, walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Tak mungkin berlaku kebaikan ini melainkan dia adalah orang mukmin. Makna apa? Kalau tak berlaku, dia tak beriman. Jadi Nabi juga nak beritahu, bila menghadapi dua keadaan, ada dua jenis manusia. Satu beriman, satu tak beriman. Kemudian Nabi huraikan, iaitu in asabatu sarra, sekiranya orang beriman mendapat sarra ni nikmat, sihat, umur panjang, harta, apa dia buat? Apa makna syukur? Apa makna syukur? Syukur ni bukan setakat alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah.
Tak. Syukur yang paling besar ialah dengan nikmat tu dia semakin taat pada Allah. Contohlah Allah bagi dia sihat, dia guna sepenuhnya kesihatan untuk semakin mentaati Allah. Allah bagi harta kekayaan, dia guna harta kekayaan untuk semakin taat pada Allah, bukan semakin lara, semakin jauh daripada Allah. Maka Nabi kata syukur tu adalah baik. Ada dua. Satu, Allah bagi nikmat. Yang kedua, dia yang Nabi kata baik yang mana? Satu nikmat, satu syukur. Yang Nabi kata baik yang mana? Bukan. Yang Nabi kata baik ialah nikmat. Syukur. Sebab nikmat bukan mesti baik. Berapa ramai yang dapat nikmat kufur. Faham tak? Nikmat tak baik. Nikmat adalah sebagai ujian. Yang menentukan baik selepas nikmat tu apa sikap dia? Tindakan dia lah. Korang dapat nikmat tapi dia kufur. Nikmat tu menjahanamkannya. Sebab tu kaedah mengatakan apa sahaja yang mendekatkan diri kita pada Allah adalah nikmat walaupun sakit. Saya ulang. Apa sahaja yang semakin mendekatkan diri kita pada Allah adalah nikmat walaupun musibah. Dan apa saja yang menjauhkan kita daripada Allah adalah musibah walaupun nikmat. Faham? Ni sehat nikmat tapi semakin lupa pada Allah. Sehat itu sebenarnya musibah untuknya. Kaya nikmat kan tapi sebab dia kaya semakin jauh. Kaya itu sebenarnya adalah musibah. Boleh faham? Dan sebab tu bila kita kenapa Nabi kata baik? Bila dapat nikmat, dia bersyukur. Kenapa Nabi kata baik? Syukur tu adalah baik. Kenapa syukur adalah baik? Semakin dekat. Semakin dekat. Jalan sulit keadaan. Satu. Sebab kenikmatan dia boleh melekakan. Tapi bila dia bersyukur. Minta orang saya nak tahu. Sahabat saya punya tu. Okay. Jadi nikmat memang melekakan tapi bila dia boleh semakin dia mendapat nikmat semakin dia mendekatkan kepada Allah, maknanya nikmat tu tak ada apa untuk dia. Tak, soalan saya dia satu dapat nikmat, lepas dapat nikmat dia syukur, yang baik yang mana? Syukur kan. Okey, soalan saya kenapa syukur tu baik? Satu, kalau jawab biar ada dalil sekali lah. Allah kata La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah. Faham tak? Syukur baik sebab apa? Allah tambah. Tambah lagi nikmat. Bahkan ulama kata apa? Bila kita satu lagi nikmat, kebaikan bersyukur ialah kita boleh bersyukur. Berapa ramai yang dapat nikmat tapi tak mampu bersyukur. Betul tak? Jadi sekarang bila kita dapat nikmat dan kita bersyukur. Sekarang berapa nikmat? Dua kali. Ha? Dua. Apa dia? Nikmat, syukur, nikmat lagi. Bila kita dapat nikmat, kita kena bersyukur, kan? Dan kita boleh bersyukur pun adalah ya Allah. Berapa ramai yang dapat nikmat bertahun-tahun tak terkeluar perkataan alhamdulillah. Kita dapat nikmat sikit je. Mudah je, alhamdulillah. Jadi satu nikmat sehat, yang kedua nikmat dapat bersyukur dengan nikmat tu. Nikmat rasa syukur. Ha. Dan sebab tu ulama kata sebenarnya syukur tak boleh berhenti. Syukur tak boleh berhenti. Kenapa? Sebab sentiasa dapat nikmat. Bila kita dapat nikmat, kita bersyukur. Dapat bersyukur pun nikmat. Kita bersyukur lagi. Sebab apa? Sebab dapat nikmat bersyukur, kena bersyukur lagi. Akhirnya tidak ada penghujung. Boleh faham? Itu nikmat syukur. Ustaz, yang ganda tu yang Allah ayat mana? Apa dia tu? Surah Ibrahim ayat 7. Surah Ibrahim ayat 7. Ustaz, kalau dapat musibah tapi bersyukur juga, lagilah tambah. Kalau mampu bersyukur sebab apa pun dalam keadaan musibah. Okey.
Okey, itu bahagian kedua. Bahagian kedua tu. Sekarang Nabi nak huraikan apa yang menyebabkan Nabi rasa kagum dengan orang beriman. Iaitu satu, bila dia dapat nikmat bersyukur, dan bersyukur tu baik untuknya. Baik sebab apa? Nikmatnya semakin bertambah. Dan dia dapat nikmat bersyukur pun juga adalah satu nikmat. Okey. Yang kedua, keadaan kedua apa dia? Wa in asabathu ad-darra. Bila musibah menimpanya, Nabi bagi tahu dua aja. Satu nikmat, satu musibah. Tak ada yang ketiga. Tak ada yang ketiga. Makna apa tu? Semua manusia, orang beriman ke orang kafir, dalam dua keadaan saja. Kalau tak nikmat, musibah. Kalau tak musibah, tak ada yang ketiga. Ustaz, saya tak rasa nikmat dan tak rasa musibah. Menipu. Betul tak? Dia salah satu je. Okey, bila orang beriman ditipu musibah, apa pula sikapnya? Sabar. Ya Allah, sabar. Dan Nabi kata, sabar tu adalah baik. Bukan musibah tu. Sebab ada juga orang dapat musibah. Dengan dapat musibah, dia dapat musibah lagi besar. Apa dia? Contoh dia sakit kan? Sakit tu musibah. Tapi sebab tak sabar, ada satu lagi musibah lagi besar. Iaitu dia tak redha dengan takdir Allah. Saya nak tanya, musibah sakit dengan musibah tak setuju dengan Tuhan, yang mana lebih besar? Tu bahaya tu. Bila tak ada ilmu. Kan? Dia, bila dia ditimpa musibah, musibah dunia, kalau dia tak sabar, dia akan dapat satu lagi, musibah agama. Musibah agama ialah tak setuju dengan Tuhan. Ya, Allah tak redha. Ha? Orang lain sakit, Allah redha. Dia adalah sakit, Allah tak redha pula. Dua kali musibah. Okey. Lepas tu yang paling susah hidup ni apa dia? Ada satu kisah lah. Ada seorang lelaki tawaf. Kemudian dia berdoa. Dia kata, ya Allah redha lah pada aku. Dan diceritakan sebelah dia tu Imam Syafi'i. Dan orang ni tak kenal lah. Imam Syafi'i bertanya, kenapa kamu minta Allah redha pada kamu? Kamu sendiri redha ke kepada Allah? Dia pun, lelaki tengok soalan tu, soalan ni canggih ni, mesti daripada orang hebat. Dia bertanya, siapa kamu? Aku adalah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Kamu minta Allah redha pada kamu, kamu ni redha tak pada Allah. Maka dia pun tanya, macam mana aku nak dapat redha Allah? Macam mana aku nak dapat redha Allah? Caranya ialah, ketika kamu diberi nikmat dengan ketika kamu ditimpa musibah, perasaan kamu pada Allah sama. Boleh faham? Allah bagi sihat, alhamdulillah. Allah bagi sakit, sama aja. Nah, itu mana kita redha. Tapi kalau Allah bagi sihat, alhamdulillah. Allah bagi sakit, kenapa aku? Kita tak redha. Kenapa aku? Kan? Baru sembuh kecil manis. Gauk pula. Bila tak ada ilmu kan, musibah tertimpa-timpa. Ha? Musibah paling besar, Nabi ajar kita satu doa. Bukan. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau menjadikan musibah kami dalam bab agama. Bab dunia kami boleh sabar. Tapi kalau uji bagi bab agama, malah solat. Itu musibah dalam bab agama. Malah berzikir. Malah belajar agama. Malah bangun malam. Ya Allah, janganlah. Kamu nak bagi sakit, okey lagi. Tapi kalau musibah dalam bab agama, tak setuju dengan takdir engkau, jangan, ya Allah. Musibah. Boleh baca doa tu. Okey. Musibah tu kadang-kadang sekarang kan dia dapat musibah pasal dia kategori baik lah, dia tak melihat musibah tu sebagai musibah. So macam mana musibah tu dalam pemikiran orang tu? Okey, tadi saya tanya soalan, bila dapat nikmat dia bersyukur, dan syukur tu Nabi kata baik. Apa kebaikan syukur? Bertambah rezeki. Okey. Sekarang bila dia ditimpa musibah, dia sabar.
Dan Nabi kata sabar tu adalah baik. Soalan dia, apa kebaikan sabar? Oh, infinity pahala. Ah, satu? Satu? Apa dia kebaikan sabar? Bila kita tak tahu kebaikan sabar, itu yang tak sabar tu. Bukan dapat duit pun. Sabar, sabar. Apa dia? Tanpa surah? Ha. Tahu tak sebab apa tak hafal? Sebab tak sabar. Ha. Tak sabar nak menghafal. Kan? Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya disempurnakan pahala gaji. Gaji orang yang sabar tanpa had. Apa? Bukan 1 juta, bukan 10 juta. Tanpa had. Ayat 10 surah Az-Zumar ayat 10. Yang kedua, apa kebaikan orang yang sabar? Kebaikan orang yang sabar. Tadi dapat pahala tanpa had. Ha? Bila dia sabar, jiwa dia tenang tak? Bila dia jiwa tenang, banyak benda tak dia boleh buat kebaikan. Nak berzikir pun boleh, nak hafal Quran pun boleh. Sebab dia tenang. Tapi kalau tak sabar, zikir yang baca setiap hari pun lupa dah. Yang mana? 72. Dah? Dah siap lama dah. Buku tu wajib ada tu. Dia lebih mahal daripada handphone. Ha, zikir pakai baju kan? Zikir hujan, zikir keluar. Ya Allah. Kalau kita hafal zikir 72 tu, hidup kita sentiasa basah zikir. Lidah kita sentiasa basah dengan zikir. Ada seorang sahabat, dia kata, ya Rasulullah, banyak sangat tanggungjawab. Kena buat tu, kena buat ni. Boleh tak bagi tips supaya tanggungjawab dalam agama ni menjadi ringan? Apa jawapan Nabi? La yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Pastikan lidah kamu sentiasa basah dengan zikir Allah. Mana apa tu? Bila kita selalu berzikir, jiwa kita tenang. Bila jiwa tenang, kerja yang berat jadi mudah, ringan. Hidup serabut-serabut sebab tak tenang. Betul tak? Cuba zikir sikit. Zikir apa ustaz ni? Orang nak makan suruh berzikir pula. Ha. Serabut. Oh, sahabat tu minta dengan Rasulullah tips untuk ringankan beban dia. Ya. Yeah. Beban hidup atau kehidupan gitulah. Yalah, tanggungjawab agama, kena solat apa semua kan, anak apa semua. Nabi tahu semua masalah ni sebab apa? Hubungan hati kita dengan Allah ada masalah. Betullah Fatimah. Beban. Fatimah kan? Fatimah kahwin dengan Ali. Ali miskin, anak pula ramai. Jadi kerja dia pula banyak dia kena buat. Jadi dia mengadu pada Rasulullah, boleh tak cari pembantu? Tengok Nabi ni, ya Allah, pendidik yang terhebat. Nabi tak kata, okeylah, aku pun ketua negara kan, nak berapa pembantu rumah? Nabi bagi apa? Zikir. Nabi kata, sebelum tidur kamu baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, cukup 100. Antara yang paling mengagumkan ialah Fatimah menerima benda itu. Ayalah. Jaga-jagalah orang. Memanglah. Dia anak Nabi, anak Rasulullah. Kalau kita ni anak kita ni, cuba cakap macam tu. Tak, soalannya. Kenapa? Kenapa Fatimah minta pembantu? Nabi bagi zikir. Sebab Nabi tahu punca bebanan hidup ialah hati ni. Bila hati tak kuat, hubungan dengan Allah ada masalah, mas kerja kecil pun rasa besar. Tapi kalau hubungan dengan Allah tenang, kerja besar pun dengan senyum je. Lepas tu orang macam Nabi dah sabar, nak berjihad, nak panjat gunung, nak berhijrah, simple je, senang je. Kita tak payahlah berhijrah. Kadang-kadang nak bangun subuh pun, nak bangun awal sikit pun. Ha? Lepas tu bila usul merdeka, ya Allah, seronoknya. Ha? Apa dia?
Ha, bergaduh dengan nafsu sebab ni. Kita kalau mengadu pada suami, bang, penatlah kerja ni. Semua saya kena buat. Suami pun bagi zikir. Kita okey tak? Saya cakap hati pengadu hebat sebenarnya. Dia kata sebab itulah, you ni malah baca zikir. Sebab tu kerja berat jadi berat. Orang minta mit, saya tak. Abang ni faham soalan tak? Saya minta lain, dia bagi lain. Ha, faham. Abang bukan Nabi. Ha. Abang benda betul ni. Dia pun jawab, awak pun bukan Fatimah. Ha. Ha. Okey, habis lah. Saya ulang hadis ni. Kalau kita hayati, hidup kita tenang je. Sebab Nabi berbangga. Faham tak? Dan Nabi kata, semua urusan orang beriman baik. Tak ada yang tak baik. Bila tak ada benda yang dia rasa tak baik, menunjukkan apa? Dia tak cukup beriman. Dia yang cakap banyak. Okey. Cukup ah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal 'azim.